Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga pada hari ini kita bakal membahas kekar. Kekar itu merupakan salah satu merupakan struktur geologi yang ada, yaitu ada kekar, sesar, dan lipatan. Salah satu yang kita akan membahas kekar. Definisinya bisa dilihat di sini, ada di sini, yaitu kekar itu merupakan itu suatu rekahan pada batuan yang biasanya berupa ukurannya sentimeter dan bisa nyampe puluhan kilometer juga. Yang membedakan antara kekar dan sesar itu yaitu di sini pergerakannya itu tidak terlalu besar, di mana kekar pergerakannya relatif tidak terlalu terlihat, sedangkan sesar yaitu ada perbedaan antara blok-blok sendiri. Di kekar sendiri ada beberapa istilah yang dikenal, yaitu ada join set, ada join system, dan systematic join. Join set itu sekumpulan kekar yang saling sejajar. Join system itu sekumpulan dari join set sendiri, dan systematic join itu sekumpulan kekar yang memiliki orientasi yang teratur. Nah, kita bisa lihat di sini, ini merupakan satu set kekar, yaitu satu join set di mana dia arahnya sejajar. Bisa kita lihat di sini, ini arahnya sejajar. Nah, ini merupakan satu set kekar. Sedangkan selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa arah yang bisa kita lihat. Ada seperti ini, ada yang seperti ini, ada seperti ini. Ini terdiri dari beberapa set kekar yang dia itu saling berpotongan, dan dari gambar ini kita bisa menentukan mana sih kekar yang terbentuk terlebih dahulu dan mana kekar yang terbentuk kemudian, seperti itu. Ada lagi di kekar bisa kita lihat, yaitu spasi antar kekarnya, tapi ini biasanya jarang dibahas karena kita jarang mengukur spasi antar kekar, dan biasanya ini dipakai pada kekar tarik. Next. Good. Oke, secara genetik kekar itu dibagi tiga, yaitu ada kekar tarik, kekar lurus, dan kekar hibrid. Kekar tarik yaitu kekar yang memiliki pergerakan tegak lurus terhadap bidang kekar. Kekar lurus yaitu kekar yang memiliki pergerakan searah dengan bidang kekar, dan hibrid merupakan gabungan dari kedua-duanya. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan kekar tarik, ini merupakan kekar lurus, dan ini hibrid. Bisa kita lihat di sini bedanya sendiri, itu pada kekar lurus tidak terdapat bukaan, sedangkan pada kekar tarik terdapat bukaan, dan biasanya kekar tarik ini dicirikan dengan terisinya dengan mineral-mineral sekunder, yaitu bisa disebut dengan vein. Berdasarkan gaya-gayanya sendiri, kekar itu dapat dibagi menjadi, bisa kita lihat pada satu bidang, ketika dia mendapat gaya sigma 1 tegak lurus, itu bakal terbentuk di sini kekar ekstensional, di sini kekar lurus, dan sepanjang bidang inilah bakal terbentuk kekar hibrid tersebut. Berdasarkan geometrinya sendiri, kekar itu berdasarkan terhadap posisi dibagi menjadi ada kekar jurus atau strength join, ada deep join, ada diagonal join, dan ada bedding join. Kalau kekar jurus atau strength join, itu kekarnya searah dengan strength si lapisan batuan. Kalau deep join, dia searah dengan deep dari batuan tersebut. Kalau diagonal, dia itu saling memotong. Dia memotong terhadap strength dan memotong terhadap deep. Sedangkan bedding join, dia itu searah dengan si perlapisan batuan tersebut. Bisa kita lihat, ini merupakan gambar dari si kekar berdasarkan geometri tersebut. Untuk membedakan kekar tarik dan kekar lurus di lapangan, itu yaitu pertama kita lihat kekar tarik, dia biasanya selalu terbuka. Sedangkan pada kekar lurus, dia tidak ada bidang terbuka. Dan pola pada kekar tarik itu biasanya teratur. Sedangkan pada lurus, dia tidak memiliki pola dan arah yang jelas. Dan pembeda yang sangat signifikan yaitu pada kekar tarik dia terisi mineral, sedangkan pada kekar lurus dia tidak terisi mineral. Untuk di lapangan sendiri, dalam metode pengukuran kekar itu ada dua, yaitu metode bentangan dan luasan. Di mana pada metode bentangan itu kita menarik suatu pita ukur dengan panjang tertentu, sedangkan pada metode luasan kita membuat suatu luasan tertentu dengan berapa kali berapa, misalkan 1x1 atau 2x2 meter, seperti itu. Oke, cukup untuk kekar. Selanjutnya kita akan bahas tentang sesar, yaitu sesar didefinisikan sebagai bidang rekahan yang disertai oleh pergeseran di mana satu blok terhadap blok batuan lainnya.
jarak pergeseran tersebut hanya dapat berupa hanya milimeter dan dapat sampai dengan puluhan kilometer. Sedangkan bidang sesarnya mulai dari yang berukuran sentimeter hingga berukuran puluhan kilometer. Ini merupakan penjelasan dari Billings 1959. Di sesar itu ada dua pergerakan, yaitu ada slip dan ada separasi. Slip itu pergerakan sebenarnya dari suatu sesar, sedangkan separasi yaitu pergerakan semu dari suatu sesar. Sesar sendiri berdasarkan slipnya terbagi menjadi tiga, yaitu ada strike slip, ada sesar deep slip, dan ada sesar oblique. Strike slip yaitu dia searah dengan pergerakannya sejajar dengan pergerakan strike. Deep slip yaitu sesar yang arah pergerakannya sejajar dengan pergerakan deep. Dan sesar oblique merupakan sesar yang arah pergerakannya mengikuti kedua-duanya, yaitu secara strike dan secara deep. Secara strike slip, sesar itu dibagi dua, yaitu ada sesar dextral dan ada sesar sinistral. Sedangkan sesar deep slip dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada sesar normal dan ada sesar naik. Dan sedangkan untuk sesar oblique sendiri, yaitu kita bisa kenal ada sinistral naik, ada dextral naik, atau normal sinistral, seperti itu. Untuk kita membedakan yang mana sih sesar strike slip, yang mana sesar deep slip, yang mana sesar oblique, itu bisa kita bedakan berdasarkan sudut pitch. Di mana ketika pitch-nya 0 sampai 10 derajat itu merupakan sesar strike slip, ketika pitch-nya 10 sampai 45 derajat itu adalah sesarnya dominant strike, dan setelah itu baru deep slip. Sedangkan dengan pitch 45 sampai 80 yaitu dominant deep dan diikuti dengan pergerakan strike, sedangkan 80 sampai 90 itu merupakan murni sesar deep slip. Saat kita ngomongin sesar, kita harus tahu geometri dari sesar-sesar tersebut. Ini merupakan gambar sesar. Blok yang berada di atas bidang sesar, ini merupakan bidang sesar. Blok yang berada di atasnya itu merupakan hanging wall, dan blok yang di bawah bidang sesar itu merupakan foot wall. Setiap pergerakan dari sesar itu menghasilkan yang namanya silicon line, yaitu garis-garis pergerakan dari sesar tersebut. Bidang tempat berada silicon line ini itu disebut dengan silicon side. Dan sudut lancip yang dibentuk antara jurus perlapisan dengan arah silicon line itu namanya sudut pitch. Oke. Untuk di lapangan sendiri, apa sih yang menjadi bukti-bukti sesar? Bukti-bukti sesar itu dapat berupa batang sesar, lipatan seret, dan cermin sesar. Sekarang kita secara Anderson membagi suatu sesar itu berdasarkan arah tegasan dari masing-masing sigma. Ada sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Bagaimana sih ketika keadaan sigma 1 vertikal, bagaimana keadaannya ketika sigma 2 vertikal, dan bagaimana keadaannya ketika sigma 3-nya yang berarah vertikal? Kita bisa lihat di sini, ketika sigma 1 berarah vertikal, ini sigma 1 berarah vertikal, dia bakal menghasilkan yang namanya sesar normal. Bisa kita gambarkan seperti ini. Ketika sigma 1 berada dari atas, dia bakal mendorong blok sebelah kanan ini ke bawah. Makanya ketika sigma 1 vertikal, dia menghasilkan sesar normal. Selanjutnya, ketika sigma 3 vertikal, dia bakal menghasilkan sesar naik. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah sigma 3, sigma 1, dan sigma 2. Hal yang harus selalu kita ingat yaitu gaya paling besar yaitu sigma 1. Jadi yang menyebabkan pergerakan yang sangat signifikan itu adalah sigma 1. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan bidang sesar. Ketika sigma 1 mendorong, bagian ini akan sigma 1 datang dari dua arah. Ketika didorong, bagian ini bakal bergerak naik. Makanya ketika sigma 3 arahnya vertikal, dia bakal menghasilkan sesar naik. Selanjutnya, bagaimana keadaannya ketika sigma 2 yang berarah vertikal? Ketika sigma 2 berarah vertikal, sigma 1 berarah di sini. Jika keadaannya seperti itu, dua blok ini bakal bergerak saling berpapasan, atau bisa kita bilang akan membentuk sesar datar. Itulah kenapa ketika si sigma 2 vertikal,
dia bakal menghasilkan sesar natal seperti itu.